Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih dipertemukan kembali di kelas ini. Salawat dan salam tak bosan pula kita turun kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengampu mata kuliah penelitian tindakan sekolah, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang sempat hadir di kelas ini. Jadi saya pada siang hari ini bertugas sebagai moderator memperkenalkan teman-teman pemateri. Ada Adi Muhammad Yufrin, Fitra, Fatimah Zahra dengan Agung. Kebetulan Agung belum hadir pada siang hari ini. Dan dengan judul makalah, pengertian dan ruang lingkup tentang penelitian tindakan sekolah. Jadi untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada teman-teman kelompok untuk memaparkan hari ini. Baik, terima kasih moderator. Kesempatannya kami memaparkan materi yang penelitian dan ruang lingkup tentang penelitian tindakan sekolah 15. Baik, latar belakang dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah madrasah dan pengelolaan sekolah madrasah, kepala sekolah dapat melakukan PTS sekaligus sebagai sarana pengembangan profesi. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. PTS merupakan penelitian yang berawal dari permasalahan sekolah diselesaikan melalui tindakan spesifik dari gagasan penelitian untuk mengatasi permasalahan sekolah. Dengan demikian, yang pertama harus ada dalam setiap penelitian, termasuk PTS, bukanlah diawali dengan membuat judul, tetapi diawali dengan menemukan adanya masalah. Masalah-masalah yang akan dirumuskan adalah masalah-masalah aktual dan sangat penting, serta mendesak untuk segera dipecahkan. Jika masalah-masalah itu tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap sekolah. Oleh karena itu diperlukan tindakan spesifik yang diyakini benar-benar dapat mengatasi masalah tersebut. Adapun rumusan masalah kami, yang pertama, apa pengertian penelitian tindakan sekolah madrasah? Kedua, apa saja ruang lingkup penelitian tindakan sekolah madrasah? Dan yang ketiga, mengetahui tujuan, ciri dan etika pelaksanaan penelitian tindakan sekolah madrasah. Baik. Bagian A, pengertian penelitian tindakan sekolah atau madrasah. Bila kita kembali mengingat makna tentang esensi penelitian adalah sebuah proses pencarian kebenaran, maka begitu pula halnya dengan PTS. PTS adalah salah satu metode untuk menemukan atau mencari kebenaran dari sebuah dugaan. Walaupun selama ini kita mengenal ada 6 teori kebenaran, yaitu pertama, kebenaran korespondensi, kedua, kebenaran konsistensi, ketiga, kebenaran koherensi, keempat, kebenaran pragmatis, kelima, kebenaran performatif, dan keenam, kebenaran konsensus. Di antara 6 teori tersebut di atas, nampaknya PTS atau PTK lebih cenderung mengarah kepada teori kebenaran pragmatis dan performatif. Kebenaran pragmatis adalah kerangka berpikir yang mengarah kepada kebenaran yang praktis atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya harus terselesaikan. Sedangkan kebenaran performatif adalah kerangka berpikir tentang kebenaran yang harus diupayakan melalui tindakan nyata, terencana, dan sistematis. Penelitian tindakan sekolah atau PTS adalah penelitian berupa tindakan yang dilakukan kepala sekolah atau pengawas secara berulang-ulang melalui langkah perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi sampai pada batas keadaan yang telah ditentukan. PTS lebih ditujukan pada pemecahan suatu masalah, terutama masalah profesionalisme, supervisi, sehingga diperoleh praktek supervisi terbaik yang didasarkan pada hasil penelitian. Menurut pendapat Suhertian, dalam mengungkapkan supervisi adalah usaha memberikan layanan kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara berkelompok, dan usaha memperbaiki pengajaran.
Kemudian BTS adalah tindakan ilmiah yang dilakukan kepala sekolah atau madrasah untuk memecahkan masalah di sekolah madrasah yang dibinanya. Berdasarkan definisi tersebut, maka ciri utama BTS adalah melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan sekolah yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran oleh guru yang mampu menghasilkan siswa yang kreatif, inovatif, mampu memecahkan masalah, berpikir kritis dan bernaluri kewirausahaan. Baik, selanjutnya materi akan